Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud dari rapat malam ini adalah mengenai penerimaan lamaran kerja di PT MSA. Pak Kades, PT MSA ini perusahaan apa kum? Jadi begini mole, PT MSA ini adalah perusahaan pengurus penyabar. Ah, berarti Pak Kades itu sudah bisa kasih siap lamaran juga apa Pak Kades? Saya. Mulu buaya. Oke, terima kasih. Malam ini tanpa rapat sampai di sini. Saya minta masyarakat dan pemuda kasih siap lamaran secepatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades pakai hak tinggi kapan? Hei, ucang betul sebenarnya. Nuts, Mr. Meth. You know how we do. Shakabu. Mamu, pergi di pasar kon, mau jaga rumah dulu. Saya mau manjang lupa donat gula lagi mama. Terambulan lagi mama. Ya nyangan mau pergi di mana? Bagian kalau di pasar ya ikan dengan roti. Kom, mau pergi mana ini? Ya, apa sih lah? Tung kadas lah kom. Tung mau kadara di pobong dulu ya, mau lihat Richard dan Thomas lagi. Ya, tanya saja Ki, kamu pernah sudah panggil kerja? Dapat, bisa dia bilang satu dua hari ini kesepasan dapat panggil kom. Sampai hari ini nih, belum lagi Ki. Sudah kembali serta sama tambah jangan cari bupati kos sampai mati ini rancang lagi sampai begitu kamu ya sudah kan karena sudah ayo. Si bola tu sama gitar dulu kok. Mau gitar yang bagaimana? Tata main. Ini bagi gitar tu. Fire. Kau bagi gitar tu ada suara suling kok. Bawa gitar cepat sudah, saya menyanyi kum. Oke Gali, menyanyi sama gitar kum. Maksudnya bagaimana kum? Ya Gali, boleh sudah baru but sekali. Halo, assalamualaikum. Ini siapa ini? Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Pak Radit? Oh, saya. Bapak, kami dari PT MSA tunggu Bapak sekarang di kantor kami. Oke, saya langsung ke sana, Bu.
Ditunggu Pak, terima kasih. Bagaimana? Kedepan dikerja kah? Nah ini sih begitu. Weh, kontoran belum kah? Weh, semua. Saya mengharap kamu kah? Assalamualaikum. Bagaimana kom bolom-bolom lagi? Saya ini kasih masuk lamaran kamu ke kamu kai. Astaga. Yang dulu pesimis terada apling. Sabar-sabar, mungkin besok kah, lusa kah, insyaallah serba panggil. Katakan sejujurnya yang salah itu salah. Sudah, setiap perusahaan masuk kamar itu, orang pejawaban kamar itu sabar-sabar saja. Nah, janganlah pesat, Darada. Sudah-sudah, bagaimana kalau tong ke Pak Kades ke rumah saja? Mari sudah kalau begitu. Gimana? Papa di mana, dari mana? Dia baru pulang dari kubur itu. Iyo Bibi, tong bilang mau pergi Papa Kades ke rumah dulu. Mau pergi apa di Papa Kades ke rumah? Tong mau tanya tong pelamaran Papa Kades. Kawalan so sampai di mana? Ya, tak usah sudah. Ini jam pergi sudah. Mi barang ini tunggu-tunggu saja. Om yakin akan nguni semua masuk kerja. So sore kong mendingan semua pulanglah mandi pisang bayang sudah. Kalau di Pak Kades rabu-rabu saja papa, mau tanya soal itu saja, tara lama-lama, langsung kembali sambayang. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ah, bagaimana? Begini Pak Kades, kedatangan orang kemarin ini, mau tanya soal lamaran kemarin. Bagaimana kong yang lain sudah kupanggil, tong belum-belum lagi. Ya siapa? Ayo, Pin! Saya ingin lagi, Pin! Bisa oh, Ukraina piano ini. Oh, saya. Ah, terkait koni pelamaran itu, saya sok komunikasi dengan pihak perusahaan. Insya Allah ini semua masuk kerja. Jadi ini sabar-sabar dulu. Bagara sabar-sabar. Dan cuma mau sabar. Sabar dari dulu saja. Perusahaan satu kamari sabar-sabar. Satu kamari sabar-sabar. Habis satu kamar lagi. Sabar-sabar, sabar terus. Hei, ini tara sabar. Nanti ambil ini pelamaran yang ini so antar tuh kun. Pigi. Kurang ngajar sama dia. Lamaran kamu ke pemuka sampai perusahaan satu habis satu menghitung bahwa gini saja tuh seharusnya sebagai pemimpin itu layani masyarakat baik-baik, bukan begitu tapi cara layani masyarakat. Menguni tidak mengerti, semua akan dipanggil bekerja, jadi sabar-sabar dulu, akan saya usahakan. Pak Kades, poya pat orang mau. Sama grip di atas ini baribut apa saja? Menguni ada masalah apa kok? Menguni pe masalah tu, cuma tera mau sabar saja. Mau kerja pun tera sabar tu. Siapa suruh muni pilih pa dia kong? Boleh, tera boleh begitu. Coba bicara pakai tiga sadiki. Itu di sana itu turun ngebingungin semua. Coba tong harus sabar. Pilih memilih itu selalu biasa. Masing-masing punya hak, turun dengan keluarga, jadi bercakap.
Kadis akan usahakan Nguni masuk kerja semua, jadi Nguni tidak usah khawatir sudah. Ada yang lagi deketin aku, aku pura-pura gak tahu. Dito, dari mana? Baru pulang kuliah Tarada, mau urus beasiswa kok, oh, begitu. Tahu-tahu calon-calon sarjana nih. Salah. Masih bisa lanjut sekolah semua. Jangan terlalu kasih habis waktu di perusahaan. Yang perlu Nguni tahu bahwa ke depan mau cari kerja, melamar kerja itu minimal ijazah sarjana. Torang Wapura ini krisis sarjana. Sarjana dalam kampung saja bisa hitung di jari. Jadi yang main kalau sekerja ya kerja. Kalau yang lain masih mampu sekolah, yang Nguni kuliah karena. Salam. Oh iya iya. Nenek beasiswa gimana? Oh iya. Terus saya kena kerja. Wah, mas sekali itu. Okelah, terima kasih untuk informasinya. Waalaikumsalam. Jadi Nguni ini besok siang menghadap di kantor PT MSA. Ambil Nguni persyaratan kerja sekalian token kontrak untuk beasiswa sudah ditransfer ke rekening. Siap, Kadis. Terima kasih banyak. Tung minta maaf, langsung saya bicarakan tadi. Tung minta maaf, Pak Kadis. Sudah, yang tadi itu lupakan saja. Yang terpenting, semua masuk kerja dalam keadaan sehat walafiat. Saya, Pak Kadis. Semoga Pak Kadis juga sehat selalu. Oh,
Jangkung, semua langsung pulang sudah. Nanti besok yang mau menghadap di perusahaan itu, nanti aku panggil lah, rame-rame pergi semua. Sete, kalau begitu, tunggu orang dulu. Anies. Saya. Berikan aplaus sekali lagi untuk penampilan. Parodi yang sangat menghibur masyarakat pada malam hari ini dipersembahkan oleh komunitas Koropon Nusantara. Sekali lagi kita